Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan ya. Oke ya, sahabat desa, di video kali ini seperti biasa ya, saya ingin mengajak kalian semua keliling kampung dan ingin melihat suasana pedesaan di pagi hari ini ya. Dan buat sahabat desa, terima kasih banget waktunya yang udah menyempatkan nonton video ini. Doa terbaik buat kalian semua dan mudah-mudahan kalian semua terhibur dan bisa ikut merasakan suasana pedesaan di pagi hari ini, dan simak videonya. Nah, ini lur, kita ketemu ibunya lagi metik sayur. Niku bayam damel campuran apa niku, gondes? Oh, bligo. Tak kira kates lur. Bligo. Berarti napa niku di sayur bobor nggih? Oh, itu lur. Di sayur bobor ibunya. Kayak ginilah hidup di desa. Janganan ndak usah tuku lur, cukup metili ning ngarepan. Dan rumah ibunya ini menyendiri tanpa tetangga ya, satu keluarga tuh omahe ning dhuwur lur. Jadi tetanggane ada kira-kira ya 500-an meter lah kanan kiri. Depan kosong, ade munggah lur ning omah ibuke. Dan buat sahabat desa, terima kasih banget waktunya yang udah menyempatkan nonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa mengobati rasa rindu kampung halaman ya, yang ada di perantauan, dan ikut merasakan suasana pedesaan di video kali ini ya, dan bisa menghibur kalian semua. Kita naik masuk lur ke rumah ibunya di atas lur. Ya lumayan, mau main di atas bukit, jadi lek melaku mesti menggeh menggeh. Langgeh, lek melaku dadak ngaso. Nah itu ibunya lagi golek sayuran. Angin ini bau anter nggih teng mriki. Lah nggih. Nah, ini ibunya lagi cari sayur, Lur. Bayame namung sak wit niku ta? Alat ibu butir wis nggih pan sari lho. Oh, nggih. Nggih. Nah, iki ada pokak juga, Lur. Pak. Nek ngene ngene wadem. Ya ini angine bau anter. Niki Kang Waris teng griya ta? Wonten mbem rumput. Oh, nggih. Itu rumah ibunya di atas bukit, Lur. Jauh dari tetangga. Nah, jadi ning desa ngene iki, Lur. Pekarangan yang kosong ditanami sayur-sayuran. Sing niku terong, nggih. Niku terong. Jadi depan rumah ibunya itu kosong lho, tanpa tetangga. Bu ejek golek sayur. Nggih. Oke, sahabat desa, kita naik ke rumah ibu E. Delok keindahan alami pedesaan dari puncak bukit lur. Ini di wilayah Kali Duren, desane Desa Kali Tengah lur, Dian. Di rumah ibu eh di puncak bukit. Yo, menggeh. Wah, pisangnya landung-landung lur di depan rumah. Dan di sebelah lek makame keng mriki wonten nganu nggih 500 meter lebih nggih makam. Napa nggih semanten iku arah-arah. Mboten wonten malan nggih. Dadi sebelah sana itu udah makam, Lur. Ini jalan ke sana itu makam. Ndak ada 500 meter kata ibunya ini. Depan rumah, Lur. View nih. Jadi ngopi, cangkruk ning ngarepan wis. Mbek ndelok pemandangan. Ambek nikmati telo godok. Nah, itu ibunya masih cari sayur, Lur. Menggeh. Pahlan iku petene malah tasik bendel nggih. Lah nggih lintune pun panen. Nggih. Nggih. Nah, kat Lur ada ibunya dan adiknya. Pun matengan. Nggih, nembah nuwun. Mpunan ya enten, wah iki lho ya ini mulai ngaret lho. Kang Waris teng ngendi lah mrubet?
Oh, teng celake makam. Ini di depan rumah juga ada napa nggih? Kemangi. Niki nggih nyayur. Di depan rumah lho. Wah, niki lek garing didamel dawet nggih. Lah nggih. Lek dulur depan rumah. Tiang mriki? Nggih, gelis lek tumbas. Di rumah puncak Bukit Lur. Rumahnya satu keluarga hanya dua rumah. Mriki tanggane anu nggih. Napa niku mriko tebih, terus ngajeng mboten wonten terus mriko nggih tebih nggih. Kono ki gunung Bukit Lur. Gunung napa gunung watu nggih. Watu mriko niku. Ini satu keluarga, ibu dan anak di puncak bukit. Ya ada adik-adik kelas pinten sak niki? Kelas 3. Iki anak Didik nggih tumbas jajan. Nggih tumbas jajan tak ya, Didik. Amit. Kelas 3. Berarti nak sak niki sekolahnya online nggih? Online. Oh, nggih nggih. Kalau dipaketan ya tuk arep mulai. Lah kalau lar ndak. Ndak dipaketan seminggu tak. Ini di Dusun Kaliduren. Desane Desa Kali Tengah, Lur. Ini keindahan alami luar biasa banget ya di depan rumahnya. Dan buat sahabat desa, terima kasih banget yang udah menyempatkan nonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur jenengan semua dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman ya. Di depan rumah kewes gunung nih Lur. Jadi ini setiap gunung-gunung sebelah kono ya alas jati tanpa tetangga. Nah itu lho ributnya lagi mau nyayur. Mboten nate teng peken sak niki? Ndak le nek omah e dure nek omah kuwi yo tak tenan. Berarti nggorenge teng griya? Heeh, sipir. Oh, ngoten. Lek ning pasar iki tangi jam 12 jam 1 le. Wong ngoten. Lek nang omah iki ya hanya tangi goreng ke dhewe wae. Berarti nganu namung ider teng griya ngoten? Heeh, omah iki teng lingkungan iki. Nggih, nggih, nggih. Nah ini lho ibunya ini juga salah satu penjual gorengan di daerah Kaliduren iki nggih. Nah itu ada kokrok iki lho Lur. Iki nggih ngoncek gaplek pian. Ngoncek telo. Ngoncek ngoncek telo lek gaplek aja ngoncek. Iya. Nggih. Nggih iki lho Lur malah digekne wedang lho Lur. Entuk rezeki. Kula nuwun. Nggih. Terus lek angsal rezeki mboten asal ditampe kok. Nah niki ajeng tekresek to. Apa niki? Pedesan. Ora tak sambel pecel. Wah, lek lho ibuke juga pembuat sambel pecel. Lah nggih. Peh lombok murah. Oh, damel capar punten apa to? Oh, ngoten. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Kelor dadi wis ngene iki ning desa. Malah dikekne wedang lho Lur. Kayak video tadi kadang kula niku nganu kan kendel pinten griya ngoten gek sedanten damel kopi kula taker ngeten ampun pun kula mboten ngopi kula ngoten lha 8 gelas napa sedinten. Langgir kendel utek-utek wis kopi ngoten. Langgir nggih. Lek kopi nuan pun adat nggih. Langge. Nate ya jan kula niku jan pun ampun-ampun ngono. Nggih, le santek ping 8 lho Lur. Iki lho Lur ibuke juga pembuat ndamel matari nggih. Matari. Matari ini bahasa Indonesia ini napa? Kue matari nggih. Bismillah. Aku cicip-cicip. Sing utuh Lur iki. Buatan sendiri. Cemilan jawane. Oh, nggih, nggih. Jenenge wong mantu, mantu. Kula mantu ayu. Nempak jeng mantu ni. Ayu golek dhuwit. Kopi ne metu lur. Adat Jawa. Napa nganu to? Tak tutupi jarine. Iya, lepen, lek nyulo. Tak tutupi. Nah, lur. Oh, dalu lek nyulo. Lah iya tak mulai jam 12 mah mulai dhek iki jam 1.
Wah, lagi lelur. Iwak kali. Kilek nyuluh lur mambengi sampai jam pinten? Loro. Sampai jam kalih ya Allah. Seneni lek diingi jam 1. Iki lur sampai jam 2 golek iwak ning kali lur, golek lawuh. Niku berarti Bambang napa dereng tangi niki nggih? Kek ngono lho ringko nggih lawuh sego tiwol pas iwak kali. Halah, nggih. 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 Iki lho, aku dikekne kopi barang. Wis ngene iki gawe video ning desa. Mandek sak ngen-ngen kopi sentok temilan. Oke lur ya, mungkin segitu dulu videonya, tak terus nilai ku ngopi atau tak mam iki apa jenenge? Matahari. Matur suwun wektune ya buat sahabat-sahabat desa. Doa terbaik kagem panjenengan. Selalu syukuri nikmat yang ada dan teruslah tebar benih kebaikan ya. Selagi masih ada kesempatan gara saiki adane ngeten iki nggih. Saiki kaya ngene sesuk piye kan mboten ngertos ngoten lho. Lah nggih. Ibaratnya ngarani tiang-tiang ngeten nok nyawa kaya saiki kaya pitik sayur. Lagi saiki kaya ngene sesuk piye sintine gur yakin nggih doa usaha harus apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anu Mbah niki damel tumbas-tumbas uyah amit gedhe enggo to damel niki rezeki kagem jenengan jenengan tampi. Lagi kula namung tangan penyambung amanah saking hamba Allah niku rezeki kagem jenengan. Kayaknya damel tumbas uyah gede. Oke lur ya, kita cukup segitu dulu videonya. Aku tak nerusne lek ngopi karo Mam Demilan kan lur ya. Matur suwun wektune. Saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.